lautan manusia ini mendadak terjadi di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat awal pekan ini. Warga tumpah ruah berburu baju lebaran. Tak ada jarak fisik yang diperhatikan, padahal pembatasan sosial berskala besar di Kota Bogor masih diterapkan. Wali Kota Bogor Bima Arya yang mendapati situasi ini kaget bukan kepalang. Ia mengimbau warga bubar dan sementara tak perlu dulu beli baju lebaran. Tahun ini lebarannya prihatin. Banyak yang tidak bisa makan. Jadi ditahan dulu untuk beli baju baru, sepatu baru. Bima Arya pun memimpin langsung penertiban kawasan ini. Antisipasi kejadian berulang, Wali Kota Bogor ini melakukan penyekatan Pasar Anyar menjadi 5 titik. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Bima Arya pun mengimbau warga untuk bekerja sama mengurangi risiko penularan COVID-19 menjadi semakin masif. Tim Liputan melaporkan untuk NET.